Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhib rabbuna wa yarda, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Masjid Kulara Indah, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita. Sebagaimana di malam hari ini kita berada di dalam naungan cinta dan kasih sayangnya, kita berkumpul di tempat mulia ini dalam rangka talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, jamaah majlis taklim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kajian kita malam hari ini kita akan membahas tentang salat berjamaah. Masih di dalam pembahasan kita, yaitu di dalam kitab Fikih Praktis karya Dr. Abdullah bin Musa Al-Ammar. InsyaAllah masih kita lanjutkan kajiannya di dalam kitab tersebut. Kita akan bahas pada bab Salatul Jamaah, bab tentang salat berjamaah. Kita akan baca penjelasan beliau. Beliau mengatakan pada pembahasan yang pertama beliau menyebutkan tentang pensyariatan salat berjamaah. Beliau mengatakan masyru'iyatuha, pensyariatan salat berjamaah. Qal, beliau mengatakan salatul jamaah masyru'atun li salatil maktubah fi haqqir rijali wan nisa walakinnaha متأكدة في حق الرجال الأحرار القادرين في نصوص كثيرة تدل على الوجوب. Beliau mengatakan salat berjamaah itu disyariatkan. Salat berjamaah itu disyariatkan. Beliau menyebutkan hukumnya secara global. Salat berjamaah itu disyariatkan. Dan para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah disyariatkannya ini. Apakah wajib fardu ain ataukah salat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan pelaksanaannya. Terlepas dari itu semuanya, karena buku ini adalah buku yang ringkas, maka kita katakan salat berjamaah adalah sesuatu yang sangat ditekankan sekali di dalam syariat kita. Sebagaimana nanti akan kita bahas ayat dan juga hadisnya yang menunjukkan kepada hal tersebut. Beliau mengatakan salat berjamaah adalah disyariatkan untuk pelaksanaan salat fardu. Baik bagi laki-laki ataupun bagi wanita. Disyaratkan, disyariatkan. Walakinnaha muta'akkadah, akan tetapi salat berjamaah itu ditekankan sekali fi haqqir rijal, pada kaum laki-laki. Al-ahrar, yang merdeka. Yang merdeka maksudnya di sini bukan budak. Ada enggak di Indonesia perbudakan, Pak? Sudah enggak ada lagi. Berarti kena semuanya ya.
Ditekankan sekali bagi kaum laki-laki yang merdeka, al-qadirin, dan dia itu apa? Mampu. Terdapat dalil yang banyak yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Tadi saya sebutkan bahwasanya ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat wajibnya wajib aini, artinya pembebannya kepada setiap orang. Ada yang mengatakan fardu kifayah, kalau sebagainya sudah ya berarti sudah. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Tetapi beliau cenderung kepada pendapat yang mewajibkan. Kenapa? Salat berjamaah untuk laki-laki itu adalah wajib. Beliau menukilkan di sini ada tiga dalil. Yang pertama dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-102. Surat apa? An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim." Jika engkau, pembicaraan dari Allah kepada Nabi Muhammad, jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah mereka, di tengah apa? Pasukan kaum muslimin. Jika engkau sedang berada di tengah pasukan kaum muslimin dalam kondisi berperang, fa aqamta lahumus shalah, kemudian engkau menegakkan salat untuk mereka, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaknya sebagian kelompok dari pasukan kaum muslimin salat bersamamu. Pembahasan tentang salat khauf dalam kondisi berperang ada pembahasannya sendiri insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kenapa dari dalil ini para ulama mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib? Kenapa? Beliau mengatakan di sini, haitsu amarallahu bil jamaah fi halatil khauf was-safar fa fi halil amni wal iqamah min babi aula. Kata beliau, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tetap berjamaah dalam kondisi takut, dalam kondisi sedang safar. Bersama saya ya. Allah memerintahkan berjamaah dalam kondisi apa? Takut, wong dalam kondisi peperangan, Pak. Allah memerintahkan tetap berjamaah dalam kondisi perang, dalam kondisi safar. Maka pada kondisi mukim dan aman tentunya lebih lagi gitu. Wong dalam kondisi gitu kan ya bahasanya. Wong dalam kondisi perang, dalam kondisi safar, itu tertuntut untuk berjamaah. Maka di dalam kondisi aman dan sedang apa? Mukim, maka ya lebih-lebih lagi gitu. Sangat disyariatkan sekali, sangat ditekankan sekali. Jelas pendalilannya, Pak? Jelas pendalilannya ya? Jadi ayat ini di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk tetap menegakkan salat berjamaah dalam kondisi apa? Takut, dalam kondisi perang, dan dalam kondisi apa? Sedang safar. Kemudian dalil yang kedua yang beliau sebutkan di sini, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, athqalu salat 'ala al-munafiqin salatul 'isha wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat 'isya dan salat fajar.
salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Jika seandainya mereka tahu besarnya keutamaan, besarnya pahala dari salat isya dan salat subuh, la atauhuma walau habwa, maka niscaya mereka akan datang meski dalam kondisi dengan apa? Merangkak. Ini karena apa? Besarnya keutamaan salat isya berjamaah dan juga salat subuh berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan, "Wa laqad hamamtu an amura bis salati fatuqan, thumma amura rajulan fayusalli bin nas." Sungguh aku telah berniat untuk memerintahkan salat segera ditegakkan, dan ada salah seorang yang menjadi imam bagi manusia. Thumma antaliqa ma'i birijalin ma'hum huzamun min hatab ila qawmin la yashhaduna salah. Kemudian setelah itu aku pergi dengan beberapa orang yang membawa kayu bakar. Pergi ke mana? Kepada orang-orang yang tidak hadir dalam salat berjamaah. Beliau mengatakan, فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ. Aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan apa? Dengan api. Subhanallah. Ini tentunya merupakan apa? Sikap yang sangat tegas sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang salat berjamaah. Tentang salat berjamaah. Bagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman kita, Pak? Bagaimana kalau Kanjeng Nabi hidup di zaman kita ini? Yang dibakar berapa rumah, Pak? Hah? La haula wala quwata illa billah. Kalau seandainya niatan Nabi sallallahu alaihi wasallam diwujudkan di zaman kita sekarang ini, maka asap di hutan Riau itu kalah dengan apa? Asap yang timbul dari pembakaran rumah karena tidak menghadiri salat berjamaah. Kemudian beliau mengatakan setelah menyebutkan hadis ini, "Wa ma hamma sallallahu alaihi wasallam bi tahriqi man takhallafa an salatil jamaah illa litaakkudiha wa wujubiha." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meniatkan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir salat berjamaah kecuali karena apa? Ditekankan sekali pelaksanaan salat jamaah ini dan karena wajibnya hukum apa? Salat berjamaah. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang setelah mengetahui ayatnya, telah mengetahui hadisnya, semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita senantiasa terpanggil untuk memenuhi panggilan Allah, seruan mulia, hayya alas salah, hayya alal falah. Hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga yang menunjukkan tentang disyariatkannya atau bahkan diwajibkannya salat berjamaah. Hadithul A'ma alladhi ista'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yusalliya fi baitih. Hadis tentang seorang buta yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Salat di rumahnya. Sahabat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengemukakan uzur yang dia miliki. Ya Rasulullah, inni rajulun darirul basar syasi'ud dar waliya qaidun la yulaimuni fahal li min rukhsah an usalliya fi baiti. Sahabat ini datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang yang buta. Aku ini orang yang buta, wahai Rasulullah. Syasi'ud dar, rumahku begitu jauh dari masjid, wahai Rasulullah.
aku punya tukang nuntun, tetapi aku enggak sreg sama dia gitu. Jadi kata sahabat ini, beliau mengatakan, ya meskipun jauh, tapi aku punya apa? Tukang apa? Tukang nuntunnya gitu. Tetapi aku enggak sreg dengan dia orangnya. Kemudian orang ini mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku punya udzur untuk aku bisa sholat di rumahku? Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya orang itu sudah mendapatkan udzur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu sudah berpaling, dipanggil lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tasma'un nida' bis-shalah? Apakah kamu mendengar azan berkumandang? Kemudian sahabat ini mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." "Iya wahai Rasul, aku dengar." "Idzan fa'ajib." Kalau demikian, maka penuhilah panggilannya. Subhanallah. Orang buta enggak diizinkan oleh Nabi untuk sholat di rumah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Betapa sholat berjamaah itu sangat ditekankan sekali di dalam agama kita. Hanya saja ketika kesehatan badan, mata yang melihat, tidak disertai jiwa yang hidup, tidak disertai dengan basirah, jiwa yang mengetahui kebenaran, maka kita akan dapati, sebagaimana sering saya ingatkan, di Indonesia ini, Masya Allah, mau telat seperti apa, tetap dapat saf pertama. Itu keutamaan juga ya Pak ya. Alhamdulillah Ustaz gitu. Gak perlu repot-repot gitu. Dapat saf pertama terus gitu. La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memperbaiki kondisi kita dan kondisi masyarakat kita semuanya, sehingga mau mengerjakan sholat berjamaah, karena sesungguhnya dengan inilah kita bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadith yang tadi kita bacakan, hadith riwayat Muslim. Jadi tiga dalil inilah yang disebutkan oleh penulis untuk mendukung apa yang beliau anggap sebagai sahih, benar bahwasannya salat berjamaah itu hukumnya adalah wajib. Kita ulangi secara ringkas dalil-dalilnya ya, biar kita bisa menguasai dalil-dalilnya. Yang pertama tadi tentang apa? Allah mensyariatkan salat berjamaah dalam kondisi perang sedang berkecamuk, dalam kondisi sedang safar. Maka dalam kondisi aman, dalam kondisi sedang mukim, lebih-lebih lagi. Dalil yang kedua, Nabi mengancam kaum muslimin yang tidak melaksanakan sholat berjamaah akan diapakan? Akan dibakar rumah-rumah mereka. Ini menunjukkan kepada apa pentingnya sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, apa tadi baru terakhir? Nabi tidak memberikan uzur kepada orang seperti apa? Buta. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melek? Orang yang bisa melihat? Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal ini berkaitan dengan kaum laki-laki. Adapun perempuan, memang yang paling utama adalah mengerjakan salat di rumahnya. Tetapi kalau seandainya kaum muslimah mau mengerjakan salat berjamaah di masjid, tidak boleh dilarang. Silahkan, tidak mengapa. Nabi SAW pun mengatakan, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Janganlah kalian melarang kaum muslimah, ima Allah artinya hamba-hamba Allah, kaum muslimah, untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dilarang. Tetapi afdaliyahnya, yang utamanya adalah ketika mengerjakan salat di rumah bagi para kaum muslimah. Kita lanjutkan. Beliau menyebutkan
beberapa hikmah dan faedah dari salat berjamaah. Beberapa hikmah dan faedah dari salat berjamaah. Yang pertama, fahiya min sya'airil Islam adh-dhahirah. Salat berjamaah ini termasuk dari syiar-syiar Islam yang terang. Artinya apa? Yang nampak, yang terang-terangan gitu. Yang bisa dilihat sebagai syiar Islam. Hanya saja sebagian orang itu menghendaki membuat syiar tandingan dari apa yang telah apa? Disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kadang-kadang kita dapati orang itu apa? Begitu gegap gempita menyambut apa? Hari-hari tertentu yang dirayakan oleh kaum muslimin. Padahal tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak ada apa namanya? Syariatnya di dalam agama kita yang sudah jelas-jelas ada syiarnya, ada syariatnya gitu ya. Syiar ini sudah hidup sejak zaman Nabi. Dalilnya juga begitu banyak yang menunjukkan tentang apa? Pensyariatan hal ini. Banyak di antara kaum muslimin yang enggak puas dengan syiar semacam ini. Lebih memilih apa? Syiar-syiar yang lainnya. Kadang-kadang mereka bingung, pengen ngumpulkan kaum muslimin gimana caranya? Membuat acara sendiri gitu. Padahal sudah ada waktu untuk berkumpul. Seluruh kaum muslimin di mana berkumpulnya? Di masjid. Ngumpul bareng-bareng, sama-sama berjamaah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh apa? Rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri kita dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini syiar Islam yang asli. Cuma sekali lagi kaum muslimin kadang-kadang apa menyukai yang imitasi gitu, yang bukan asli, yang hasil modifikasian manusia, bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, ta'aruful jamaah wa ma yansha'u anhu min at-tawasul wat tanasur wa tafaqudul ahwal wa isha'atul mahabbah wa ta'atuf baina ahli al-masjid wa izalatu ma qad yujad min at-taqatu. Di dalam pelaksanaan salat berjamaah itu ada ta'aruf. Ta'aruf antara jamaah yang satu dengan yang lainnya, saling kenal jamaah yang satu dengan yang lainnya. Kalau sudah saling kenal, maka akan ada sambung apa namanya? Silaturahmi antara muslim yang satu dengan yang lainnya. Adanya saling tolong. Adanya saling merasa kehilangan kalau si fulan enggak hadir. Ini akan muncul dengan apa? Dengan berjamaah. Karena di sebagian masjid, Masya Allah, Subhanallah, di Purwokerto juga sudah ada masjid semacam itu. Yang jamaah rutin itu, satu perumahan, banyak sekali. Ketika ada yang sakit, langsung otomatis, ba'da subuh langsung geruduk semuanya. Datang ke rumah siapa? Yang sakit. Masya Allah. Jamaahnya sampai 100 orang, datang semuanya ke rumah. Memberikan apa? Support. Memberikan apa dukungan moral yang sangat luar biasa. Ada yang tahu di Purwokerto di belah mana? Silakan cari tahu sendiri. Yang sudah berjalan seperti itu. Ketika ada jamaah yang mungkin sedang ada masalah, ada keluarganya yang meninggal ataupun apa, kemudian apa mereka langsung datang memberikan bantuan. Subhanallah, seperti inilah idealnya masyarakat kaum muslimin. Yang jadi masalah, yang jadi PR di tengah apa? Yang sudah jamaah kadang-kadang, yang sudah berjamaah tetap aja enggak pernah ada saling sapa, enggak ada saling tegur, enggak ada salam di antara mereka. Ini juga penyakit. Yang lebih celaka lagi kalau masjid ini mungkin Gelora Indah jamaahnya sudah kompak gitu ya. Ada orang asing datang enggak disapa, enggak apa, cuma diliatin aja, diperhatiin. Ini enggak sehat yang semacam ini. Harusnya apa? Dirangkul.
ketika melihat orang masih begitu jauh daripada syariat Islam, ya harusnya dirangkul, bukan apa? Jenengan deneng sholat jamaah ngau kawas oblong, arep maju maring pak lurah be anggo kape apa? Lambi rapi kok malah madhep maring Gusti Allah pakai apa? Kawas oblong itu. Gak seperti itu caranya. Dekati, di apa namanya, berikan perhatian kepada orang-orang yang semacam ini. Ini laporan dari jamaah loh pak. Orang lapor ke saya, cerita ke saya tentang pengalaman sholat di masjid tertentu, langsung dipegang ketika sholat pakai apa? Kaos oblong gitu. Langsung dipegang gitu. Subhanallah. Bahasanya kalau pelan sih mending ya. Orang pantas teman gitu. Wow. Langsung seperti itu kan. Ya Allah, gimana enggak kapok jamaah gitu kan. Gimana pak? Iya, langsung dipegang seperti itu kan. Jadi mau sholat di masjid itu lagi sudah rasanya gimana gitu, subhanallah. Yang seharusnya timbul apa, saling cinta, saling perhatian, yang belum tahu dikasih tahu. Harusnya seperti itu. Demikian juga yang harus tumbuh dari sholat berjamaah ini adalah apa? Perasaan yang mungkin ada sesuatu dengan yang lain itu bisa hilang gitu. Yang tadinya gak akrab bisa akrab. Yang tadinya jauh jadi dekat. Dengan apa? Dengan saling sapa, dengan saling salam. Kan Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian kerjakan itu, adalah akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Apa? Tebarkan salam. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Inilah yang seharusnya timbul daripada apa? Pelaksanaan salat berjamaah. Kemudian, yang ketiga, hikmah yang ketiga atau faedah yang ketiga dari salat berjamaah adalah idharu quwwatil muslimin wa tauhid shufufihim. Menampakkan kekuatan kaum muslimin dan bersatunya barisan mereka. Yang semacam ini tentunya akan menguatkan iman satu di antara kita dengan yang lainnya. Dan akan semakin menjadikan musuh-musuh Islam yang benci, yang dengki kepada ajaran yang mulia ini menjadi semakin gentar dengan barisan kaum muslimin yang apa? Yang solid. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berharap, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghidupkan masyarakat kaum muslimin dengan jamaahnya. Semoga di masa yang akan datang kita dapati jamaah yang lima waktu itu seperti Jumatan. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Insya Allah bisa terwujud jika jamaah itu saling apa? Saling dukung satu dengan yang lainnya, saling memberikan perhatian satu dengan yang lainnya. Ini beberapa hikmah dan faedah dari salat berjamaah. Kita lanjutkan tentang keutamaan salat berjamaah. Tentang keutamaan salat berjamaah. Qala fi salatil jamaah fadlun azim dallat alaihi nususun kathirah. Di dalam salat berjamaah itu ada keutamaan yang sangat besar yang ditunjukkan oleh nas-nas atau dalil-dalil yang sangat banyak. Di antara yang disebutkan di sini, beliau menyebutkan dua dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu lebih utama
jika dibandingkan dengan salat sendirian. Berapa keutamaannya, kelebihannya adalah 27 derajat. 27 kali lipatnya. Masya Allah, pahala yang sangat besar sekali. Maka jangan sampai kita apa? Melewatkan begitu saja. Jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Berusahalah untuk kita dapatkan. Kalau dalam masalah dagangan, orang itu subhanallah, kalau seandainya disebutkan dagangan di tempat yang panas itu, keuntungannya bisa 50% tambah dibandingkan jualan di tempat yang teduh. Jenengan akan rela panas-panasan. Sehari umpamanya bisa dapat 100 ribu. Kalau di tempat panas, itu dapatnya bisa 150 ribu. Insya Allah hampir semua pedagang apa? Yang ngejar tempat panas itu. Karena apa? Sudah kontan 50 ribu dia dapatkan gitu. Hanya saja pahala sholat berjamaah itu bukan sesuatu yang nyata terlihat, Pak. Jadi banyak di antara kita yang masih belum terpanggil untuk menjalankan sholat berjamaah. Jika seandainya pahala sholat itu langsung nampak, kayaknya masjid ini gak bakal muat menampung jamaah. Demikian juga masjid-masjid yang lain, pahalanya nyata gitu. Apalagi kalau ditunjukkan surga, neraka, sampai kelihatan. Itu gak ada sama sekali yang maksiat kepada Allah. Semuanya jadi hamba Allah yang saleh semuanya sudah. Gak ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Tetapi inilah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian bagi orang-orang yang mengaku beriman. Pahala, demikian juga kenikmatan surga, dahsyatnya neraka itu apa? Disembunyikan. Apalah artinya nanti kalau seandainya sesuatu yang gaib jadi nampak. Gak ada lagi istilah orang beriman, semuanya akan percaya langsung gitu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang tidak nampak, tidak terdengar, tidak bisa ditangkap dengan panca inderanya. Allah, negeri akhirat, sesuatu yang tidak nampak, para malaikat, sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Demikian juga apa tadi yang kita sebutkan, kalau dinampakkan insya Allah akan begitu banyak sekali orang yang datang apa? Menghadiri salat berjamaah. Ini hadis yang pertama. Keutamanya berapa? 27 derajat. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة." Jika seorang berwudu di rumahnya, kemudian dia keluar menuju masjid, ini menunjukkan bahwasannya di antara sunnahnya adalah apa? Kita bersuci di rumah, kemudian datang ke masjid. Perkara kalau di tengah jalan itu batal, itu urusan lain. Tetapi apa? Disunnahkan kita berwudu di mana? Di tempat tinggal kita. Di rumah kita. Tsumma kharaja ilal masjid, kemudian keluar menuju masjid. Sudah berwudu sempurna, kemudian keluar menuju masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang menjadikan dia keluar dari rumahnya kecuali untuk salat saja. Ada sih yang lain, tetapi apa itu sampingan lah. Habis sholat nyari makan, habis sholat beli sesuatu di toko gitu ya. Itu gak apa-apa. Tetapi inti dari keluarnya dia adalah untuk memenuhi panggilan Allah. Untuk mengerjakan sholat berjamaah. Apa yang dia dapatkan? Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kakinya, maka dia akan mendapatkan apa? Ditinggikan satu derajat. Selangkah ditinggikan satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah,
dan dalam satu langkah itu juga dihapuskan darinya, digugurkan darinya satu kesalahan, satu dosanya. Subhanallah, semakin banyak langkah kaki menuju masjid, semakin apa? Banyak kebaikan yang didapatkan, semakin banyak dosa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan sekarang ke masjid enggak ada yang berjalan. Yang dapat pahala motornya gitu. Pengorbanan jenengan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu, Allah Maha ngerti. Kemudian, fa idza shalla, kemudian ketika dia sudah sampai masjid dan mengerjakan salat. Salat apa ini? Tahiyatul masjid atau mengerjakan salat qabliyah. Mengerjakan apa? Salat qabliyah. Karena kalau seandainya orang masuk masjid ngerjakan salat qabliyah, sudah cukup tahiyatul masjid. Enggak dikerjakan pun dia sudah, artinya sudah menghormati masjid dengan apa? Ngerjakan dua rakaat tersebut gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza shalla," jika dia salat, "lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu." Kalau dia sudah salat, maka malaikat akan terus mendoakan dia dengan kebaikan selama dia tetap berada di tempat salatnya. Apa doa malaikat? Allahumma salli alaihi, ya Allah berikanlah salawat untuknya. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Subhanallah. Dalam hadis yang lain disebutkan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya. Maka ini tentunya adalah sesuatu yang harus kita benar-benar mencari, mengejar. Makanya jangan sampai nunggu, lah belum sampai masjid paling belum qomat. Kita mau nyari sesuatu yang lebih, Pak. Bukan hanya jamaahnya saja. Jamaahnya memang keutamanya sangat besar. Tetapi kita kalau datang ke masjid, salat dua rakaat, tahiyatul masjid ataupun qabliyah gitu ya. Kita duduk, subhanallah, malaikat doakan kita terus dalam kondisi semacam itu. Doanya apa? Malaikat minta kepada Allah, ya Allah berikanlah salawat untuknya. Ya Allah, berikanlah apa? Ampunanmu ya Allah. Kemudian apa? Minta juga apa? Sayangilah dia ya Allah. Subhanallah. Malaikat terus seperti itu. Wala yazalu ahadukum fi shalah man tadhara shalah. Dan seorang akan dinilai, dianggap terus di dalam salat selama dia itu nunggu datangnya salat. Artinya, kalau seandainya antara adzan dengan iqamah itu berapa menit di sini? 10 ya. 10 menit. Datang ke masjid sudah adzan, kemudian kerjakan salat. Kemudian dia duduk. Enggak ngapa-ngapain. Dia itu dinilai sedang salat. Sampai kapan? Sampai nunggu datangnya salat yang jamaahnya tadi. Dianggap salat terus. Berarti enggak rugi sama sekali. Kalau seandainya jenengan datang ke masjid setengah jam sebelum salat, itu enggak rugi sama sekali. Kan roh bisa dodol, Ustaz. Lewat yang mau beli di dagangan saya, lewat semuanya, Ustaz, gimana? Ya itulah berbedanya antara seorang mukmin dengan yang tidak beriman. Mukmin itu bekerja bukan hanya untuk dunianya, tetapi dia juga bekerja untuk apa? Mendapatkan akhirat, mendapatkan kehidupan yang nyaman nanti setelah kematian di alam barzah dan juga dalam kehidupan akhirat kelak. Udah mau isya? Sebentar lagi. Tuh, ada yang berkumandang. Kita cukupkan dulu insyaallah. Berarti malam hari ini kita telah membahas tentang salat berjamaah. Yang telah kita bahas adalah tentang pensyariatannya. Kemudian kita sebutkan juga tentang faidah atau hikmah dari salat berjamaah dan tentang keutamaan yang didapatkan dari salat berjamaah. Kita cukupkan majelis kita. Monggo, silakan. Mana tanya, apakah termasuk syiar setelah maghrib berjamaah, setelah salat berjamaah, dia
imam mungkin akan bacaan mungkin yang keras bersama akan bacaan itu masuk biasanya itu kerap sekali di tempat saya banyakkan sebelum sholat dan sholat biasanya banyakkan Terima kasih pertanyaannya berkaitan yang ditanyakan oleh Bapak tentang zikir berjamaah setelah salat, apakah itu termasuk syiar Islam ataukah tidak. Maka para ulama mengatakan kalau seandainya maksud dari zikir berjamaah adalah untuk ta'lim, untuk pengajaran, maka itu tidak mengapa. Kalau seandainya tujuannya untuk apa? Ta'lim. Artinya ya, sampai waktu tertentu berhenti gitu ya. Imamnya memimpin, membaca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa la na'budu illa iyyah. Wa lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana' al-hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahul din wa lahul karihal kafirun. Dan seterusnya gitu. Kemudian subhanallah 33 kali. Nyontohkan dengan keras dengan maksud untuk apa? Ta'lim. Mengajarkan. InsyaAllah tidak mengapa. Tetapi yang namanya taklim itu kan enggak seumur hidup. Masa taklim terus kapan pinternya kalau dibimbing terus gitu. Itu setiap sholat berjamaah, terutama Setahu saya tidak ada contohnya dari Nabi semacam itu. Jadi sampai itu kemudian di sini dan berjamaah dan sampai menjenguk suaranya mengganggu lingkungan. Kalau seandainya tidak ada dalilnya berarti bukan syiar Islam. Seperti itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Penanya menyebutkan bahwasanya kenyataan yang didapati ketika bekerja gitu ya, tidak bisa karena tenaga kesehatan gitu. Bolehkah dia mengakhirkan salat dalam kondisi semacam itu? Boleh, tidak mengapa. Seperti tenaga dokter spesialis yang biasa melaksanakan operasi, itu biasanya operasi itu kadang-kadang sampai berjam-jam, bahkan kadang-kadang sampai 10 sampai 12 jam gitu. Dalam kondisi semacam ini boleh baginya untuk menjamak salat. Boleh baginya untuk menjamak salat. Jika dalam kondisi semacam itu. Kalau seandainya mungkin nangani pasien yang habis kecelakaan, pasang oksigen dan lain sebagainya, sebelum ditangani nanti serius, ada tenggang waktu untuk mengerjakan salat, kerjakan di saat itu. Tetapi kalau kondisinya operasi, seperti yang bercerita dokter bedah saraf itu kan, kalau operasinya nggak bisa ditinggal begitu saja, sampai kadang-kadang 10 jam terus berdiri di situ, keluar sebentar nyari apa namanya suasana, kemudian masuk lagi seperti itu. Boleh saja dijamak kalau seandainya memang harus nunggoni yang seperti itu gitu ya. Tetapi kalau seandainya ada jeda yang bisa dia ngerjakan sholat masih di waktunya, itu lebih utama. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Sendirian enggak ada sama sekali jamaahnya. Borongan pahalanya. Jadi jamaah, jadi muadzin, jadi imam. Sendirian.
Kalau seandainya bisa bersabar dan berharap nanti akan bisa menghidupkan syiar di masyarakat tersebut, syiar jamaah di masyarakat tersebut, lakukan itu. Tetapi kalau seandainya memang gak ada sama sekali yang tersentuh gitu ya, wallahu alam, cari berjamaah, tinggallah dengan yang mau menghidupkan berjamaah gitu. Lebih apa namanya, dari sisi kenyamanan hidup itu lebih akan nyaman sekali. Wallahu alam bisawab. Cukup insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semata-mata dari Allah. Salah kekeliruan karena keterbatasan diri saya dan juga ilmu yang saya miliki. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang akan datang biiznillahi taala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.